Darbe, salah satu peninggalan dari Ki Kebon Wong. Ini salah satu juga Kebon Wong. Desa Pejeng dikenal akan kekayaan situs sejarah, di antaranya adalah Gua Garbe yang terletak di Desa Sawo Gunung. Situs Gua Garbe merupakan peseramanan para anak-anak raja dan tempat diujinya Ki Kebewa. Area pura ini pun bernama Pura Pengukur-ukur. Gua Garbe memiliki keunikan tersendiri. Nilai peninggalan sejarah yang tinggi berupa petirtaan, jeruk pertapaan, dan punden batu berundak. Di antara punden batu terdapat pijakan kaki pada permukaan batu. Terdapat dua pijakan kaki. Pijakan berbentuk telapak kaki pada permukaan batu ditafsirkan milik Ki Kebewa yang merupakan panglima perang dan keahlian sebagai arsitek atau perundagian pada masa pemerintahan Raja Sri Tepulung yang bergelar Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Terdapat juga sumber mata air sebagai petirtaan yang masih digunakan sebagai pengelukatan oleh masyarakat setempat. Di Pura Pengukur-ukur, tempat diuji kemampuan Ki Kebewa sampai mayat bertumpuk-tumpuk sebagikan gunung. Di tempat itu dikenal dengan nama Sawo Gunung. Sawo berarti mayat, gunung pengkiasan untuk banyaknya setinggi gunung. Thank you.
Berlokasi di Desa Pejeng Klot, suasana alami dari pepohonan yang rindang di sekitar Gua Garba, kicauan burung dan berbagai jenis suara serangga yang dapat ditemukan selagi di sini. Sebuah gapura dengan punden batu berundak-undak diperkirakan dibangun 1116 Masehi. Di aliran sungai Pekarisan terdapat situs arkeologi lainnya seperti Tirta Empul, Pura Mengening, Gunung Kawi, hingga paling selatan bernama Candi Tebing Tenggalingga. Thank you.